Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore Bapak dengan semuanya. Baik, masih bersama Exotic Music untuk menghibur Bapak dengan semuanya. Satu gombang dari saya, pecah 1000. Hasratku ingin bercermin, tapi permainku pecah 1000, pecah 1000. Ibaratnya bunga, aku takut banyak kumbang yang tinggal. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Yeah.
Untuk apa bagaikan kayu bersedi makan api. Api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Hei angin, kabarkan melati di depan rumahku menantimu. Bimbang regu sementara malam mulai reta. Hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu. Ibaratnya bunga, aku takut banyak kembang yang singgah. Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau. Bimbang regu sementara malam mulai retak. Hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu. Duhai angin, kabarkanlah melati menanti. 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 Baik, hadirin undangan yang sama-sama berbahagia, untuk sementara acara hiburan kita batasi dulu. Dan sebelum kami membuka acara ini dengan resmi, kami undang kedua mempelai di bawah asuhan inang pengasuhnya agar segera menempati singgasana yang telah disediakan. Sekali lagi kami undang kedua mempelai di bawah asuhan inang pengasuhnya agar segera menempati singgasana yang telah disediakan, berhubung acara akan segera kita buka. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ramah tamah atas pernikahan saudari Oktavia Eka Anggriani, putri dari Bapak Mustamin almarhum, dengan Ibu Hadijah yang berasal dari Kelurahan Tobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan Saudara Muhammad Irfan, putra dari Bapak Junaidin dan Ibu Eti Sumiati yang berasal dari Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa min ayatihi an halakalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin undangan yang sama-sama berbahagia, sejenak mari kita menundukkan kepala seraya mengangkat puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, tidak pilih kasih, Maha Penyayang pada seluruh makhluk ciptaannya, yang telah mencurahkan berbagai rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir di tempat ini guna memenuhi undangan kedua keluarga untuk menyaksikan, memeriahkan, sekaligus memberikan doa restu atas pernikahan putra dan putri beliau yang kini duduk bersanding di hadapan kita pada sore hari ini. Salawat serta salam mari kita hantarkan keharibaan junjungan alam, manusia teladan, manusia pilihan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Mudah-mudahan doa dan syafaat beliau tetap kita raih di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan yang sama-sama berbahagia, kedua mempelai yang duduk bersanding di hadapan kita pada sore hari ini, mereka bersatu karena cinta. Oleh karena itu, ungkapan kata yang menjadi sebuah kalimat yang lebih indah akan kami rangkum dalam satu paket acara, yaitu sambutan keluarga. Dalam hal ini dimohon kesediaan yang terhormat Bapak Al-Ustaz Amiruddin Haji Abdul Ghani untuk mewakili keluarga. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk menyampaikan sambutan keluarga, mari kita berdoa untuk almarhum Bapak Mustamin, yaitu bapak dari pengantin wanita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, diluaskan kuburnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita mengawali dengan ucapan suratul Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala ya ayyuhan nas
Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum sa'uban wa kabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atkakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiyina wa zuhrina wa mustafa wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak dan ibu hadirin undangan yang sama-sama berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri undangan kedua keluarga pada sore hari yang berbahagia ini. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di dalam menjalankan ajaran dan sunnahnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat mulai di alam dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, atas nama kedua keluarga menyampaikan ucapan selamat datang teriring terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu yang telah menghadiri undangan kami pada sore hari yang berbahagia ini. Kemudian yang kedua, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tentu selama berlangsungnya acara ini, mulai awal, pertengahan hingga akhir acara ini, pasti ada dijumpai hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak dan ibu. Untuk itu, lebih awal kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita sebagai manusia biasa yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedoifan, pasti ada kekurangan dan kehilafannya. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, untuk diketahui oleh bapak hadirin undangan sekalian bahwa Hanada yang duduk bersanding di hadapan kita ini tadi pagi sekitar jam 9 telah diakad nikahkan di tempat kediaman calon pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Artinya kedua Anada ini sudah sah menjadi suami istri, baik secara hukum Islam, secara undang-undang yang berlaku, undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, bahwa kedua Anada ini telah sah menjadi suami istri dan telah tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Raba, Kota Bima. Untuk itu kami mengharapkan kepada bapak dan ibu untuk mendoakan kedua anak ada berdua ini, mudah-mudahan dalam mengarungi rumah tangga yang nanti akan mengarungi rumah tangga yang sekina mawadda warahmah. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja sekedar sambutan keluarga yang dapat kami sampaikan. Mari kita mengantar kedua anak ini dengan doa sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair, bismillahi majriha wal mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah waridwan alaina wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Amiruddin Haji Abdul Ghani yang mewakili keluarga. Hadirin undangan yang sama-sama berbahagia, sebagaimana harapan dari yang mewakili keluarga tadi, dimohon kepada kita sekalian untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai, karena mulai hari ini mereka akan mengarungi lautan untuk menuju pulau idaman mereka, yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu kami persilakan kedua mempelai beserta kedua orang tuanya untuk sejenak berdiri di depan guna menerima ucapan selamat sekaligus doa restu dari undangan pada sore hari ini.
Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kaum ibu, untuk kesempatan pertama ini kita dahulukan kaum bapak-bapak berhubung jumlahnya paling sedikit. Dan pada kesempatan pertama dimohon kepada Ayahanda Haji Abdul Aziz Haji Jamaluddin untuk mengawalinya dan diikuti oleh bapak-bapak yang lainnya. Pada gilirannya nanti dari kaum ibu dimohon untuk mengawali Ibu Lurantobo dan diikuti oleh ibu-ibu yang lainnya. Kami persilahkan Bapak Haji Aziz Haji Jamaluddin untuk mengawalinya. Dan di dalam pemberian ucapan selamat ini kita akan dihibur sepenuhnya oleh artis eksotik elektron. Mic kami serahkan kepada pimpinannya. Oke, masih mengiringi langkah para undangan hari ini semuanya membaru sepan doa restu kepada kondo mempelai. Izinkan kami untuk menghibur para undangan hari ini semuanya. Sumpah janji berdua, tak sekali.
hatiku. Stop, kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Buat para undangan dengan desak-desakan ya. Tertib dan bagus kelihatannya. Percuma menjalin cinta, percuma memadu kasih, kalau akhirnya kau ditinggalkan. Berlalu dalam
suasana cinta menyiksa. Muna ito pa. Iyo, katilo na yung titutan siya, uni. Siya ka na ibang dapate. Jumbara, para, para, jumbara, para, jumbara, para.
siangkan dulu sebelum janur kuning. Ia secinta melambai-lambai di depan rumahku ini. Kalau sudah saatnya sumpah perkawinan kita, coba menjadi milikku. Dari bukit ke bukit yang menghijau sampai lautan yang biru. Kakak tak sayang, aduh aduh kakak tak sayang. Kakak tak sayang, aduh aduh kakak tak sayang. Ini deh hijau kamera nih. Ini lo deh, ini lo deh. Tarik deh. Jangan kau siangkan dulu
saatnya sumpah perkawinan kita semua menjadi milikmu. Dari bukit ke bukit yang menghijau sampai lautan yang biru, kakanda sayang, aduh aduh kakanda sayang, kakanda sayang, aduh aduh kakanda sayang, kakanda sayang, aduh aduh kakanda sayang. Oke, semuanya.
Pada waktu itu